Assalamualaikum. Okay, hari ini kita ada tahlil doa selamat untuk arwah-arwah Bella Ikin dan Bella Mawi yang telah pergi dekat Bangi. So, yelah family kan punya. Jadi di jalan. Dedek adik tengok adik. Dek lampu. Ya. Bacaan kita ni kita hadiahkanlah tu. Biarlah kita tak ambil pun tak apalah pahala tu. Ha gitulah. Biar bacaan tu kita hadiahkanlah pada nama-nama yang kita akan sebut ni. Baik. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul azim. La ilaha illallah. La صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah, lihatlah. Aceh. Okay, kita selesai kita punya tahlil tadi. Ada baca Yasin, tahlil doa selamat. Kita tahlil tadi untuk arwah, untuk arwah-arwah datuk nenek kita. Sambung cakap dulu. Datuk nenek kita. Lepas tu kita buat barbecue. Cuma simple dengan family. Yes. Baik. Alhamdulillah. Oh, hurufnya harus halus benar lah cikgu. Pakai teropong nampak. Tadi tak nampak hurufnya. Okey, jom. Ready. Mana dia punya? Mana dia punya? Ha. Okey, tak ni sos sikit sos. Hiculah sikit. Ha, okey. Jom. Okey, dah ready. Jom. Ready. Jom satu. Satu, dua, tiga. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Ya Allah, ada orang apa punya. Selamat hari jadi. Okay. Boleh buat tiga malam tu. Tak habis. Kau seminggu. Ni utik diam ah. Kalau nak baju cabut rambut gatal lah ni. Ni ah. Wait a minute. Who are you? Ni yang gatal. Ni champion yang buat atas, dia pun cabut sendiri je. Dia boleh cabut sendiri. Dia minta tolong ni. Tak payah. Dia boleh rasa lah, keras sikit. Keting-keting lah. Keting-keting sikit. Tahu rambut gatal? Tahu tak rambut gatal? Malam raya. Rambut gatal tu macam mana ni? Rambut gatal tu macam mana? Macam kasar, kerinting. Saya belajar daripada dia lah. Dekat rambut kita ni kena ratakan. Nanti mana yang ternaik naik tu, yang ternaik tu tapi dia kenting-kenting. Itu dia panggil rambut gatal. Dan ulama mengatakan, ulama. Tak. Orang cakap rambut gatal tu akan datang bakal menjadi uban. Ha, jadi sebelum uban tu jadi, kita jabut awal-awal. Ya je. Mazhab mana? Ya, kata Amy dah ada uban belum? Tak ada. Belum kan? Ha. Nampak. Kawan-kawan ni dah beruban. Nampak? Dia dah jambut semua uban ni dah awal lah. Ya, kawan kena beruban ni. Ada kawan aku lah. Kawan 30 lebih. Ni lah, ni adik saya bongsu. Boleh bongsu. Pakar rambut katal. Pakar rambut katal. Pakar. Kalau ni throwback paling ingat. Kalau kau tanda dia kata. Dia akan sekampung lah bunyi dia.
Tak jadi berak lah jawabnya. Tak jadi berak. Tapi sama sekarang tak? Sama sekarang. Kata tu normal lah. Kata. Kita jumpa kata lagi dah. Jumpa kata. Eh, rumah kita banyak. Rumah kau banyak? Banyak. Nah, ini anak saudara, ini anak saudara saya yang pertama. Ni. Dia ada adik dia seorang lagi yang ah. Azwa Fizwani nama dia. Dia saya punya tukang picit dulu. Bijak. Bijak. Tukang picit kepala dia. Anak mana? Ni. Lukis belakang. Lukis. Pernah tak main lukis belakang badan? Ah, waktu teka. Lukis apa? Lukis ayam apa? Ah. Ha. Ah, benda tu. Tu best tu. Benda tu. Dia yang best yang kena lukis tu. Yang kena lukis best, yang orang yang lukis tu boring ah. Dulu teka. Masa ajar budak ngaji, aku sanggup awalkan tukang-tukang lukis aku. Tolong. Kolong-kolong. Budi Udin kolong tu salah seorang ni. Tu orang yang ramai orang ngaji. Tapi saya pilih kasih sikit. Saya pilih orang yang lukis belakang saya lah. So lepas tu nanti, tapi dia akan balik paling lambat sekali. Dia habis paling awal. Tapi dia akan balik paling lambat. Orang semua dah balik, dia balik melukis kat belakang. Mungkak weh. Lepas tu orang tengok cakap dia eh. Apa tengok eh? Paling malam datang. Paling nak malas, dah tak tahu nak teka apa. Okey, bawa ubat nyamuk. Lukis ubat nyamuk. Kecil ke besar ubat nyamuk. Nak syok eh. Bagi syoklah. Lagi belum lama tak naik, dia fail. Tapi belum lama naik, dia jadi. Ah, betul. Ah, besar daripada besar kecil. Banyak nyamuk besar kecil. Tanyalah golong tu. Ramat. Ramat dup. Dup je keluar. Dup. Kita tak pergi bagi rumah orang bagi salam. Kita dup. Nanti yang saya sambut dah. Dup. Dup. Keluarlah tu. Dulu masa budak selalu pergi. Bapak Im. Assalamualaikum. Tengah hari kadang. Mainlah makan tengah hari sekali. Tak apalah cik, tak apalah cik. Padahal tak buka ni. Betul. Ya memang pot lah. Macam dia pot. Daripada kecil ni pakai pampers lagi. Pakai lampin lagi. Laut sedap je, dia mesti wawi. Serius lah. Dia anak emas, anak emas. Mak Yah. Kaya aku tengok dia dapat kasut. Astaga betul dia dapat kasut. Ya, Mak Yah kalau beli dia mesti dia belikan kasut mawi. Baju lah. Mana ni perempuan semua. Dia kan dulu tak ada anak lelaki. Nanti kalau dia dengar nangis je, adalah nanti anak dia datang. Nak punya mawi. Tu angah tu kan. Dia ambil lah. Nanti tu lah datang perut tu ayah tu ke. Orang ayah aku tengok, aku punya omak dia dapat kasut. Tengah ayah ketika. Dia dapat baju. Nak emas mak ayah tu. Throwback. Kita mati pergi teki-teki. Sabar. Dengar. Teki-teki. Lepas tu, angkat tangan. Siapa dulu, dia jawab. Betul, ambil sepit ni. Kejam mata, sepit. Sepit. RM5. Ha gitu. Oh my god. Wow. Batu duitan. Sama dah terseksa dah tu cuma. Dalam banyak-banyak sate. Sate apa yang paling panas? Ha? Betul.
Sate reka, bukan sate reka, sate reka. Okey. Ha? Apa dia? Dia memang Google. Apa dia? Tak kisah salah tu, nah. Pergi depan, pergi depan. Pejam mata. Okey, pejam mata. Mikrofon, pejam. Okey, pejam mata. Pejam mata eh. Sekali percubaan. Okey, masuk tangan. Dapat nasib. Okey, tarik. Tinggi. Okey, macam mana nak tahu belakang pokok dengan depan pokok? Pokok, pokok. Ah, apa dia? Pokok. Macam mana kita nak tahu depan dia dengan belakang? Ah, depan ni. Macam mana? Macam mana kita nak tahu? Ah, okey. Okey, bangun, bangun. Bezakan. Ah? Bezakan. Memang bezakan, bezakan macam mana? Okey. Pusing. Pusing macam mana? Pusing pokok? Pusing tengok ni. Okey, lain salah. Lagi. Macam mana kita nak tahu depan pokok dengan belakang? Alah. Sibu dia pula. Mana boleh? Mata belah tu lah. Tutup. Ha? Baik kelu. Kelunya? Kelunya? Macam mana nak bezakan? Okey, cluenya main sembunyi ibu. Ah, macam mana? Depannya ibu, belakangnya anak. Depannya ibu, belakangnya anak, bukan. Ah. Okey, depan dia P, belakang dia K. Apa? Salah, 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 salah. Bukan. Macam mana kita nak bezakan depan pokok dengan belakang pokok? Okey. Tak ada eh? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Fatimah nak jawab. Eh tak nak. Cek Mi, Cek Mi. Ha. Alah nak jawab pun malu-malu. Macam mana? Main sorok-sorok. Yelah, okey main sorok. Macam mana nak bezakan dia? Nak bezakan depan dengan belakang? 3, 1, 2, 3. Macam mana nak bezakan depan pokok dengan belakang pokok? Iron. Ah, Iron. Depan monyet, belakang. Belakang payung. Itu dia gelak. Depan monyet, belakang orang. Okey. Lain, lain, lain. Nak cuba? Okey. Depan ada orang, belakang tak ada orang. Salah. Hampir, 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 hampir tu. Hampir tu. Belakangnya kampung. Macam mana kita nak? Okey, ni pokok, ni pokok, pokok. Mana kita nak tahu depan dengan belakang? Beza dia. Okey, Mia, 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 Mia. Tengok depan belakang. Salah. Macam mana kita nak tahu pokok ni depan dengan belakang? Ni pokok. Macam mana nak bezakan? Macam mana? Di situ je. Cari orang. Ha? 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 Sorok belakang pokok. Okey, sikit lagi, sikit lagi. Okey, sorok belakang pokok. Oh, maksudnya kalau kita sorok tu belakang ke depan? Depan. Hai, kalau kita sorok. Ah. Yeah. Kalau kita sorok tu lah belakang pokok. Pokok ni tak ada depan, tak ada belakang sebenarnya. Tapi bila kita sorok tu belakang pokok kan? Ah, kita tak sorok depan pokok kita cakap. Okey, cepat, cepat, cepat. Apalah. Kejam mata, kejam mata. Ambil banyak-banyak. Kejam mata. Mana boleh tengok. Kejam mata. Eh, dengan pipi dia tu. Okey.
Okey. Belum. Belum. Okey, tarik. Wah! 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 Macam mana dia boleh sepik banyak? Tante, kau yang jaga benda. Tante dia buat macam ni. Oh, ya lah. Tak nampak. Banyak lah. Eh, banyak lah. Okay, tu. Rizki dia, Rizki. Dia kata. Okay lah. Dahlah, banyak-banyak cecair. Cecair tahu cecair? Tak tahu. Cecair tu macam air. Liquid. Ah, liquid. Yes, liquid. Sabar, sabar. Soalan belum lagi, soalan belum. Soalan belum, soalan belum. Nak faham dulu cecair tu apa. Liquid. Liquid. Okey, cecair. Dalam banyak-banyak cecair, cecair apa yang kalau kita panaskan, dia jadi beku? Ais. Angkat tangan, apa? Ais. Salah. Peti ais. Kau memang tak nak bagi jawapan kan? Batu kan? Batu peti ais. Kalau peti ais jadi beku. Liquid. Kalau kita panaskan, dia jadi keras. Dia jadi beku. Apa? Kau sibuk lah. Ha? Senang sangat. Dia manis ni. Manis-manis ni. Manis-manis? Sedap. Kalau kentut pun bau sedap. Cepat. Selalu mama buat. Ezra pun selalu buat malam-malam. Tu banyak betul keluar dia. Ada lagi satu. Pi, mama tak selalu masak. Ha? Mama tak selalu masak. Cari itu. Mama selalu ada. Betul. Umi buat nasi goreng pun ada benda tu selalu. Okey. Clue dia, itu clue dia. Tak apa lagi. Apa? Maggi. Maggi salah. Maggi macam mana boleh cakap? Okey, apa? Butter salah. Telur. Telur. Okey, sekejap. Telur. Sekejap, nak fahamkan dulu. Telur kan cecair. Kalau kita panas ke ada atau kuali, jadi keras kan? Oh. Nice. Baru bikin ilmiah. Baru dia makan. Diam lah, Syah. Baru makan Maggi telur. Ada ong. Ada ong. Kejam mata. Kejam mata. Kejam mata. Kejam mata. Tipu. Dia tipu lah dia macam gini. Tengok nak sepit. Begini je, gini je. Tolik gini lah, tolik gini lah. Okay. Buat siu. Ikut je dia pakai tangan. Buat siu dulu. Okay. Kejam mata, kejam mata. Ini besar sangat ni. Besar jam sikit. Ha. Eh, tepi lah. Eh, apa dia sibuk-sibuk? Okey. Tarik. Okey. Lagi. Okey, good. Tarik. Okey. Ui, banyak kau. Cepat lagi. Habis lagi. Oh, balik mandi guys.
Tak boleh lah sepit. Tapi dah sudik. Kaki. Eh, letak dalam dulang je lah. Haa, ah, okey. Nah, dia terlepas. Ah, letak balik. Masa, pulang, pulang. Tak payah, tak payah. Okey, kita ubah, kita ubah, kita ubah. Nanti, nanti cepat sangat lah habis. Soalannya. Okey. Soalannya. Yang di atas gembira. Yang di atas gembira. Yang di bawah merana. Ah, okey, nanti lo. Okey. Okey, merana tu sakitlah. Ah, ha, menderita dia sakitlah. Ha, gitu. Hospital. Okey. Hospital. Okey. Okey, merana tu sakit eh? Ha. Okey, soalannya. Yang di atas menarik, yang di bawah. Yang di atas gembira, yang di bawah merana. Apakah dia? Angkat tangan. Ah. Man. Apa betul lah jadi betul lah pula. Salah. Apa bang fikir? Yang atas, yang atas menarik. Yang bawah ditarik. Yang atas gembira, yang bawah merana. Apa? Bawah. Angkat tangan. Saya. Sibuk je juga. Jejen semua. Salah. Salah. Apa dia? Apa? Ah! Salah. Ah, apa? Okey, ke atas kan gembira kan? Ha. Dia buat parti kan. Okey. Aku dengar dulu, dengar dulu. Ke bawah sakit. Dia kat hospital. Salah. Tapi, tapi jawapan dia kreatif. Atas buat parti tu. Jawapan dia sabar. Clue? Mana boleh. Nak nak clue ke? Cepat sangatlah. Itulah janganlah clue. Fikir dulu. Ha? Ni kelakar? Dia spontan, spontan. Dia berani jawab. Ha, apa? Atas. Ha. Atas ni menarik, bawah tu ditarik. Atas tu happy, bawah tu sakit. Monyet suruh atas sini. Apa? Memancing. Alah, dia ni dah besar lah. Baru nak pergi clue. Clue dia, ayah selalu pergi. Pergi memancing, memancing. Orang pancing. Orang pancing kan happy dapat ikan. Yang bawah sakit. Alah, 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 alah. Ah. Sabar belum? Sabar, jangan dekat. Sabar. Hebuklah. Dekat dah. Tengok. Tengoklah, Kak. Kejap, Wan. No. Kejap. Mana sedok dia bagi sini? Asulah yang tekan. Tengok. Dia pergi. Lebihlah. Diamlah, Kak. Okey. Okey, jodoh, jodoh! Jodoh! Biar, biar. Mana? Jodoh! Tak boleh pegang, eh? Ya, tahu. Tapi kat mana? Nah, betul lah tu. Ha, ha. Okey, jodoh, jodoh. Ha, 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 ha. Ajar! Lagi jodoh, lagi. Sekali, sekali, sekali. Hahaha. Eh, okey. Tak nampak nasib lah. Tak nampak nasib. Okey, okey. Boleh, boleh. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Okey! Yes! Okey. Ami, Ami turun.
Tahniah kepada semua pemenang. Ya, game kita suka-suka saja. Tiga, jangan lupa subscribe. Ya, ciao.